Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-276 sekarang telah rilis. Dan jika Manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti Manga Black Clover, pastinya masih ingat dengan kejadian di akhir chapter yang lalu. Ya, setelah berpencar, masing-masing kelompok kesatria sihir kerajaan Clover telah menemukan musuh yang harus mereka hadapi. Dan untuk Yuno yang berpasangan dengan Langris, sesuai rencana mereka berdua bertemu dengan Zenon, orang yang telah menghancurkan markas Golden Dawn sekaligus menculik William. Tapi menariknya, ketika Zenon melihat Yuno serta Langris, di dalam hatinya dia mengatakan kalau tikus yang menyusup itu ternyata bukan anggota perlawanan. Yang itu berarti meskipun Zenon dapat merasakan adanya penyusup di dalam kastilnya, namun dirinya masih tidak bisa tahu pasti dengan identitas mereka. Dan saya rasa hal itu memang sangat wajar. Sebab pastinya ketika menyadari adanya penyusup yang dapat dirasakan oleh Zenon seharusnya cuma kekuatan mananya saja. Jadi dengan cuma merasakan kekuatan mana seharusnya tidak akan dapat mengetahui secara pasti identitas orang yang telah menyusup ke dalam kastilnya. Jelas saja ketika melihat Yuno yang sekarang berada di hadapannya, Zenon bertanya kenapa dia masih hidup. Soalnya ketika dia pergi dari markas Golden Dawn, saat itu Yuno sudah dalam keadaan kritis dan besar kemungkinan akan tewas. Makanya Zenon yang pada awalnya sudah sangat yakin kalau Yuno pasti akan tewas mempertanyakan kenapa dia masih hidup. Dan menariknya Yuno pun memberikan jawaban yang sangat jujur. Karena Yuno mengatakan alasan kenapa dirinya dapat selamat adalah berkat sihir milik William. Percakapan antara Yuno dengan Zenon memang tidak banyak ketika mereka bertemu yang kedua kalinya ini. Soalnya setelah mengatakan kalau dia akan mengalahkan Zenon dan mengambil kembali William, Yuno langsung melancarkan serangannya. Dengan begitu, akhirnya pertarungan balas dendam antara Yuno dan Zenon pun dimulai. Memang benar serangan pembuka yang dilancarkan oleh Yuno dapat ditangkis dengan sangat mudah oleh Zenon. Lantaran sejak awal sihir tulang milik Zenon merupakan sebuah kekuatan pertahanan sempurna. Betapa tidak sempurna, selain sihir tulang Zenon ini sangat kuat serta keras, setelah berhasil dihancurkan tulang-tulang ini juga dapat beregenerasi dengan sangat cepat. Makanya dengan sihir tulangnya itu sebelumnya ketika Zenon menyerang markas Golden Dawn dia dapat kembali tanpa mendapat luka sedikitpun. Dan Yuno pun pastinya juga sadar mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu ketika bertarung dengan Zenon kali ini di dalam hatinya Yuno mengatakan kalau sebagian besar kekuatan fisik tidak akan dapat berpengaruh pada Zenon. Zenon yang merasa di atas awan karena sebelumnya pernah mengalahkan Yuno dan juga hampir membunuhnya dengan sombongnya mengatakan kalau Yuno adalah orang yang bodoh. Karena menurut Zenon kalau saja Yuno tetap berada di kerajaannya dia bisa bertahan hidup lebih lama. Dan ucapan Zenon ini menandakan kalau dirinya sangat meremehkan Yuno dan yakin bisa menang dengan mudah seperti sebelumnya. Tapi yang Zenon lupa kali ini Yuno tidak datang sendiri melainkan datang bersama dengan Langris. Oleh sebab itu Langris yang merasa diacuhkan langsung melancarkan sihir ruangnya ke arah Zenon. Dan mengejutkannya ketika dirinya diserang oleh sihir ruang milik Langris, Zenon sama sekali tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Sebab dia dapat menahan semua serangan sihir ruang milik Langris dengan sihir ruang miliknya. Memang benar tidak terlalu mengejutkan saat melihat Zenon yang dapat menghentikan sihir ruang milik Langris. Soalnya pada dasarnya Zenon juga merupakan seorang penyihir ruang yang hebat. Tapi yang menarik di sini adalah setelah berhasil menghadang sekaligus menghilangkan sihir ruang milik Langris, dengan sombongnya Zenon mengatakan kalau Langris pasti bisa menjadi penyihir ruang terhebat kalau saja tidak ada dirinya. Yang itu berarti sihir ruang milik Langris masih lebih lemah daripada milik Zenon. Makanya Zenon bilang seperti itu. Kesombongan Zenon kalau dilihat-lihat memang sangat cocok sekali dengan sifat milik Langris. Sebab Langris juga merupakan karakter yang sombong. Makanya pertarungan sesama orang sombong pengguna sihir ruang ini bisa dibilang sangat menarik. Soalnya sangat jarang ada kejadian di mana orang sombong dengan kekuatan yang sama saling bertarung. Tapi sayangnya meskipun Langris juga termasuk orang kuat, sihir ruangnya masih kalah dengan milik Zenon.
Buktinya, serangan Langris yang kedua kalinya bukan hanya berhasil ditahan saja, melainkan Zenon juga berhasil merubah medan pertarungan berpihak kepadanya. Lantaran dengan sihir ruang dominasinya, Zenon dapat membuat musuhnya mustahil untuk mempertahankan sihir miliknya. Dengan kata lain, sihir yang digunakan Zenon kali ini bisa membuat musuhnya tidak dapat menggunakan sihir, sedangkan dirinya tetap bisa menggunakan sihir. Jujur saja, siapa sangka kalau Zenon bisa memiliki kemampuan hebat seperti itu. Soalnya dengan satu sihir ini saja bisa dibilang Zenon akan menjadi orang yang amat sulit untuk dikalahkan, atau mungkin bahkan mustahil dikalahkan. Betapa tidak, jika Zenon menggunakan sihir tersebut yang dapat menggunakan sihir cuma dirinya sendiri saja, sedangkan musuhnya hanya dapat menghindar tanpa menggunakan sihir. Dan saya rasa satu-satunya cara agar bisa selamat adalah keluar dari ruang domination tersebut. Namun setelah musuhnya masuk ke dalam sihir ruang domination, tentunya Zenon tidak akan membiarkan orang tersebut kabur. Apalagi kabur dari Zenon juga bisa dibilang sangat mustahil. Sebab bagaimana mau kabur, karena setelah masuk maka mereka tidak lagi bisa menggunakan sihir. Jadinya bisa dibilang setelah menggunakan sihir ruang domination, Zenon seperti bertarung dengan orang biasa, bukan lagi bertarung dengan sesama penyihir. Makanya tidak heran kenapa Zenon bisa sesombong itu. Sebab dengan cuma mengandalkan sihir ini saja, dia sebelumnya mungkin tidak pernah kalah dalam pertarungan. Setelah Zenon menggunakan sihir ruang domination, Yuno dan Langris bisa dibilang dalam posisi tersudut. Namun pastinya Yuno masih belum mau kalah. Oleh sebab itu, akhirnya rencana yang selama ini dia simpan untuk mengalahkan Zenon dipakai juga. Seperti yang kalian tahu, setelah dikalahkan oleh Zenon, Bell memang tidak pernah keluar dari dalam grimoire milik Yuno. Alasannya karena dia ingin terus mengumpulkan mana sebanyak mungkin sebagai persiapan untuk balas dendam kepada Zenon. Dan akhirnya di chapter kali inilah Bell dipanggil dan keluar dari dalam grimoire. Yang mengejutkannya, setelah Bell keluar dan Yuno menggunakan modus spirit dive-nya, wujud yang dia miliki berbeda dengan sebelumnya. Karena wujud spirit dive milik Yuno yang sekarang bisa dibilang adalah bentuk sempurnanya. Karena wujud spirit dive Yuno yang dulu cuma memiliki satu sayap separuh mahkota saja. Dan nama dari teknik Yuno yang sekarang adalah Spirit of Boreas. Memang benar wujud spirit dive milik Yuno yang sekarang jauh lebih keren daripada yang dulu. Apalagi di dalam mode yang sempurna ini, Yuno juga berhasil membentuk tombak kapak sebagai senjatanya. Dan setelah saya cari tahu di Mbah Google, ternyata Boreas diambil dari nama dewa mitologi Yunani. Dan Boreas sendiri di dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai dewa angin utara yang membawa angin musim dingin. Melihat Yuno yang berubah wujud, Zenon masih tetap percaya diri akan dirinya yang tidak mungkin bisa kalah. Lantaran menurut Zenon, selama masih berada di dalam sihir ruang domination miliknya, Yuno tidak akan mampu untuk mengendalikan kekuatan sihirnya. Oleh sebab itu, dengan rasa percaya diri yang amat sangat tinggi, Zenon langsung menyerang Yuno menggunakan sihir tulangnya. Akan tetapi, rasa percaya diri Zenon dapat begitu saja dipatahkan oleh Yuno. Sebab serangan sihir tulang milik Zenon bukan hanya bisa ditangkis oleh Yuno, melainkan semua tulang-tulang tersebut langsung hancur setelah mendekati tubuh Yuno. Jangankan berhasil melukai, bahkan untuk menyentuh tubuh Yuno pun sihir tulang yang kuat Zenon tersebut tidak bisa menggapainya. Tentu saja Zenon terkejut saat melihat serangannya dapat dipatahkan oleh Yuno. Bahkan di dalam hatinya Zenon sampai mempertanyakan kenapa sihir ruang dominasinya tidak bisa mengendalikan sihir Yuno. Dan Zenon juga mempertanyakan apakah mungkin Yuno dapat mengendalikan sihir ruangnya dengan sihir yang lebih kuat. Namun pada akhirnya Zenon menyadari kenapa Yuno dapat dengan bebas menggunakan sihir di ruang domination miliknya. Yaitu karena Yuno pada dasarnya adalah orang yang dicintai oleh mana itu sendiri. Dan pernyataan Zenon ini sudah cukup lama tidak pernah kita dengar. Karena meskipun sejak awal Yuno memang dicintai oleh mana, yang hal itu akhirnya membuat dia mendapat grimoire berdaun 4, tapi memang jarang ada yang menyebutkannya. Dan kali ini kata-kata itu diucapkan oleh Zenon, salah satu petinggi kelompok Dark Triad yang amat dibenci oleh Yuno. Jika sebelumnya yang amat percaya diri dengan kekuatannya adalah Zenon, sekarang hal itu menjadi terbalik setelah Yuno menggunakan modi Spirit of Boreas-nya.
Bahkan kali ini yang memiliki kata-kata sombong bukan lagi Zenon, melainkan Yuno. Dan perkataan sombong Yuno kali ini juga langsung dia buktikan dengan cara berhasil menembus pertahanan sempurna sihir tulang sekaligus melukai Zenon tepat di dadanya. Memang benar, untuk sekarang kita masih belum tahu separah apa luka yang diterima Zenon setelah menerima serangan dari Yuno. Tapi jujur saja, saya sendiri sangat ragu kalau Zenon akan kalah begitu saja setelah mendapat satu serangan dari Yuno. Karena saya sendiri masih cukup yakin kalau Zenon masih memiliki teknik lain yang belum dia gunakan. Dan alasan kenapa Zenon dapat terluka dengan cukup mudah pada chapter kali ini adalah karena dia terlalu meremehkan lawannya. Dan mungkin nanti setelah mendapat luka dari Yuno, Zenon akan mulai serius bertarung yang akhirnya membuat pertarungan ini menjadi semakin menarik lagi. Ya, tapi itu cuma pendapat pribadi, jadi belum tentu juga benar. Karena yang tahu betul akan menjadi seperti apa pertarungan Yuno dengan Zenon nanti memang cuma mangakanya seorang. Dan untuk mengetahuinya, kita hanya bisa menunggu kelanjutan cerita manga Black Clover chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-276 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.